Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, Bapak Ibu Guru hebat yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa kumpul kembali, kita bisa jumpa dalam webinar Kelor edisi ke-55 malam ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah mengajar menyenangkan dengan plus point. Perkenalkan, nama saya Maria Tricia yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar malam ini. Kemudian pemateri kita malam ini ada Ibu Umi Tira Lestari yang sehariannya sebagai guru di SMK Ranti Mulia dan ini sudah sangat kita kenal sebagai proper visiti, sehingga kita sekarang bisa kumpul seperti webinar pada malam hari ini. Kemudian sebagai dosen juga, jadi yang kita kenal sebagai ibu guru yang luar biasa, ibu yang pemotivator yang luar biasa. Kemudian pemateri juga pada malam hari ini ada Bapak Puspo dari SMA Negeri 1 Bulu Lawang, Malang. Ini Pak Puspo mungkin ada sedikit biodatanya supaya kita lebih kenal semua. Sebagai guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Pagak Kabupaten Malang dari 2008 sampai 2019, kemudian guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Bulu Lawang Kabupaten Malang 2019 sampai sekarang. Kegiatan lain dari Pak Puspo yaitu Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kemudian sebagai pengurus, selain ketua, sebagai pengurus MGP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi untuk selanjutnya, kegiatan kita sampai jam 10 malam ya, Teteh? 10 malam WITA, 9 malam WIB. Oh ya, rangkaian acara kita yang sekarang ini adalah pembukaannya. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi terlebih dahulu oleh Pak Puspo, kemudian mungkin lanjutkan Ibu Umi, kemudian nanti kita akan adakan diskusi tanya jawab dan penutup. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Pak Puspo untuk memulai materi kita, mungkin kenalan dulu atau apa. Silakan Pak. Pak Puspo, sebelum kita mulai, boleh ya kita minta doa dulu untuk ayahanda dari Bunda Kinan. Kina. Hari ini Pak Abdurrahman aja. Yuk Pak Abdurrahman dipimpin, silakan. Pak Abdurrahman, halo. Atau Pak Darwono mungkin bisa memimpin doa, Pak Darwono. Pak Darwono. Halo Pak Dar. Mungkin pada lagi gangguan sinyal, tapi ada aja ya yang memimpin ya untuk ayahanda dari Bunda Kina yang hari ini meninggal. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan almarhum mendapatkan tempat terbaik. Yuk, silakan Pak De. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah atas doa kepada almarhum ibunda, ayahanda dari Ibu Dina, karena beliau sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, dan diterima semua amal solehnya. Amin. Susun, almarhum ayahanda ibu dan Al-Fatih. Terima kasih Bapak Ibu serta semoga untuk almarhum
dan Ayanda Ibu Kinan dan melapangkan jalanan almarhum rahmatullah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibunda Maria selaku host sekaligus moderator di acara malam hari ini Kelor SCOC yang ke 63 ya. 55. Semoga yang ke-55 kalau dilihat ini sudah dewasa sekali. Semoga Kelor selalu kan yang terbaik untuk seluruh desa. Akan semua ilmu. Ade, suaranya baik. Kecil banget ya? Masa sih? Halo? Oh, mungkin ya. Iya, agak kecil. Ya, semoga Kelor tetap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu Maria yang telah memberikan kesempatan kepada saya memberikan sedikit materi yang saya pahami. Kalau toh nanti dari Bapak Ibu serta mungkin mempunyai pemahaman yang lebih, itu kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama diskusi. Nama saya Puspo Andoko, saya dari SMA Negeri 1 Buntawang, yang kebetulan saya ketemu dengan Kelor, dengan almarhum. Buat saya juga kangen. Untuk malam hari ini, saya ingin memberikan, sepertinya ada yang seharusnya ini. Ya, maaf, background saya keliru. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu saya tentang class point, pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan class point. Untuk menyingkat waktu, mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya untuk share screen. Ya. Nah, kita akan membahas tentang pembelajaran menyenangkan dengan class point. Yang pada malam hari ini kerjasama dengan Kelor, saya sangat senang sekali bisa diundang jadi salah satu pemateri yang nanti saya akan bersama dengan Bunda Ira Lestari yang mendampingi saya kalau nanti ada sesuatu atau informasi atau penjelasan yang kurang. Insyaallah nanti akan tambahkan oleh Umi atau mungkin teman-teman yang ada di ini. Baik, Bapak Ibu. Apa itu class point? Kalau kita lihat class point memang kalau dilihat class point itu adalah salah satu add-on yang ada pada PowerPoint. Ini class point adalah add-on pengajaran interaktif pada PowerPoint yang memberdayakan setiap pendidik ya untuk mengajar secara interaktif dan membangun keterlibatan langsung dengan siswa. Jadi class point ini nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas itu
baik di dalam kelas maupun nanti mungkin Bapak Ibu secara virtual dengan menggunakan Google Meet atau Zoom atau apa saja yang bahkan kita daring, itu kita bisa menggunakan PowerPoint. Namun demikian, sudah saya alami sendiri bahwa PowerPoint ini bisa digunakan juga ketika kita pembelajaran di tatap muka. Jadi, bisa kita tatap muka, bisa juga dalam pembelajaran daring. Nah, di dalam PowerPoint ini nanti, kita akan ada kelas point yang di sini di add-on-kan. Karena add-on, ya, karena add-on di PowerPoint, maka kita harus, ya, harus mendownload dulu kelas point. Supaya nanti kalau kita sudah mendownload kelas point, itu langsung terintegrasi dengan PowerPoint. Nah, bagaimana cara kita mendownload? Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk mendownload kelas point? Bapak Ibu browsing dulu, browsing. Di terserah Bapak Ibu, mungkin pakai browsing Bapak Ibu yang biasa digunakan, baik itu pakai Chrome, pakai apa saja silakan, ketik ya. Ketik, kalau yang lebih mudah itu pokoknya diketik classpoint.io. Pakai bahasa Inggris karena di ini pakai bahasa Inggris ya. classpoint.io. Nah, nanti ketika kita mengetik itu, kemudian sudah kita enter, akan muncul seperti ini. PowerPoint adalah interactive quiz in PowerPoint. Jadi ada di dalam PowerPoint. PowerPoint itu. Nah, setelah itu kita mengklik atau klik free download ini yang ada di sini bawah ini. Download. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mendownload ini nanti Bapak Ibu tinggal menginstal. Namun demikian, untuk menginstalnya Bapak Ibu memang harus melihat dulu laptop Bapak Ibu itu ada syaratnya ya. Nah, ini syarat dan laman untuk kelas point ya. Nah, kemudian kalau apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama, ini hanya digunakan di laptop atau PC, Bapak Ibu. Jadi hanya digunakan di laptop atau PC, tidak bisa digunakan di HP atau tab. Karena mungkin ClassPoint masih belum memberikan fasilitas di laptop maupun di tab. Tapi itu adalah salah satu PR dari ClassPoint yang saya dengar yang ada di Indonesia untuk bisa, supaya bisa. Nah, kalau sudah, yang pertama Bapak Ibu pakai laptop atau PC, kemudian yang bisa digunakan
window Bapak Ibu, window Bapak Ibu itu harus window 7, 8, dan 10. Window Bapak Ibu harus 7, 8, dan 10. Kemudian office, office-nya Bapak Ibu harus di-upgrade ya, di-upgrade atau di ya, kalau masih 2010 mungkin bisa di-upgrade menjadi office 2015 atau 2016 atau 2019 atau Microsoft 365. Ini untuk syarat-syaratnya sebelum untuk menginstal di laptop Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini diinstal di laptop atau PC Bapak Ibu dan window-nya adalah window 7, 8, 10 dan isinya harus 2013, 2016, 2019 atau Microsoft 365. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunduh lamannya ini nanti ini tinggal diklik aja dari ini untuk mendownload ini, mendownload tadi yang saya jelaskan, mendownload class point-nya ada di sini. Terus kalau Bapak Ibu sudah mendownload kemudian menginstal sesuai dengan persyaratan yang ada tadi, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuka PowerPoint Bapak Ibu. PowerPoint Bapak Ibu. Nah, atau juga bisa PowerPoint Bapak Ibu yang ada, jadi membuka PowerPoint Bapak Ibu, atau juga bisa, biasanya yang saya pernah itu ketika selesai menginstal itu diminta untuk membuka PowerPoint. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu langsung buka aja PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk sign up. Nah ini. Sign up. Ya. Kita untuk sign up sini ya. Nah. Gimana? Kita tap dulu ya. Class inno class point. Kita klik dulu untuk mendaftar class point, kita klik dulu ignore class point, kemudian ya, kita klik sign up, kemudian nah, setelah berhasil menginstal ini ya, nah, ini lanjutkan ini, nah, ini setelah sign up nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi nama, kemudian organisasi, kemudian ada di situ tadi nanti, nah ini sudah sign in-nya, kalau sudah mengisi semuanya Apa ini? Apa ini? Apa, Pak De? Enggak. Sambil menunggu Pak Puspo, di kolom chat sudah saya bagikan akun pro 1 bulan untuk Bapak Ibu yang baru mengenal class point. Kalau yang sudah mengenal nanti nunggu kelas ya di akhir ya.
Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, ya, sign in itu, nanti akan munculnya seperti ini. Ini, kemudian di sini ada profil atau nama Bapak Ibu yang didaftar pada saat mendaftar di kelas poin. Bapak Ibu itu bukan, bentar-bentar Pak Dek, aku salah copy, itu bukan yang kode Bunda Herlina ya. Bapak Ibu nanti saya kasih lagi, jangan yang pakai kode Bunda Herlina ya, minta tolong. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika sudah mendaftar, itu akan muncul seperti ini. Nanti ada usernya, ya, apa fitur-fitur dari kelas poin, ya. Itu ada usernya, kemudian notation setting itu ini berupa nanti, kemudian interactive quiz, ya, kemudian slide option, demikian juga ada review, kemudian ada help, bantuan untuk kelas poin. Nah, itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat atau mendaftar kelas poin yang sudah didaftar, nanti akan kelihatan sekali Bapak Ibu yang pro dan yang free itu sekedar informasi. Nanti Teh Umi sudah mengirimkan kode di Bapak Ibu yang baru masuk atau mendownload atau dan menginstal kemudian mendaftar, itu ada kode untuk mengupgrade dari kelas poin yang nanti fasilitasnya Bapak Ibu pesertanya. Untuk yang free, ini informasi bahwa untuk kelas poin ini, info apa peserta yang bisa kita undang dalam kelas poin itu hanya 20 untuk yang free. Tapi ketika kita sudah pro, walaupun mungkin satu bulan, nanti ada juga ada door prize yang 6 bulan ya Teh, 6 bulan atau 3 bulan ya Teh? 3 bulan. Ya, yang 3 bulan itu sama saja. Nah, itu pesertanya bisa sampai 200 siswa atau 200 peserta. Kemudian setelah Bapak Ibu mendownload kemudian mengetahui fitur-fitur, kita bisa langsung melakukan atau mencoba atau membuat quiz interaktif yang ada di kelas poin. Bagaimana alurnya? Yang pertama, untuk alur pembuatan kelas poin itu, ya, ini interaktifnya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 5, ya, 5 kuis interaktif. Ada 5 kuis interaktif. Ini Bapak Ibu bisa gunakan. Namun nanti ada juga tambahan ketika kita sudah di apa? Kelas poin kita sudah di view, ya. Jadi langsung interaktif itu ada tambahan fitur untuk interaksi dengan siswa kita. Tapi yang utama ada 5 ini, yaitu cloud, kemudian multiple choice, kemudian slide drawing, kemudian short answer, dan image upload. Nah, ini Bapak-Ibu bisa pergunakan
untuk mapel Bapak Ibu yang interaktif dan menyenangkan. Karena saya sudah mencoba, saya sudah melakukan untuk hal ini, itu siswa-siswa saya itu sangat-sangat senang gitu. Gitu. Caranya bagaimana? Alur yang pertama. Nah. Desain slide dengan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jadi kalau misalkan satu contoh, misalkan di satu multiple choice, Bapak Ibu membuat pertanyaan dulu. Pertanyaan. Pertanyaannya, kemudian karena di sini multiple choice, berarti harus ada pilihannya. Nanti seperti itu. Jadi didesain dulu di PPT Bapak Ibu atau PowerPoint Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tambahkan tombol pertanyaan. Tambahkan tombol pertanyaan. Nah, yang dimaksud dengan tambahkan tombol pertanyaan ini adalah salah satu dari lima ini. Kalau Bapak Ibu menginginkan multiple choice atau pilihan ganda, itu diklik. Secara otomatis nanti setelah desain pertanyaan dan jawaban pilihan Bapak Ibu, pilihan ganda Bapak Ibu itu sudah terdesain, sudah terbuat, sudah dibuat Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu klik multiple choice, itu secara otomatis akan muncul di PPT di slide Bapak Ibu yang sudah buat tadi. Tombolnya akan muncul. Kemudian baru nanti setelah itu ketika diklik tombolnya itu ada muncul multiple choice, diklik Bapak Ibu nanti akan muncul yaitu atur propertinya. Di situ mungkin pilihannya bagaimana, kemudian di situ ada jawabannya bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya di slide selanjutnya. Yang berikut apa? Nah, selama peragaan slide, nah ini kalau sudah selesai, kalau sudah selesai membuat pertanyaan, kemudian menambahkan tombol jenis kuis interaktif Bapak Ibu, ya kuis Bapak Ibu, kemudian atur propertinya sudah. Nah, selama peragaan itu klik pertanyaan, maka siswa akan dapat mengirim jawaban. Setelah di slideshow dari itu nanti mungkin. Kalau ada pertanyaan bisa nanti kita peragakan. Yang berikut, yang terakhir, bahkan nanti tampilan respon siswa secara langsung atau meninjau kapan setelah kelas, tepat ada di dalam PowerPoint. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan interaksi dengan pertanyaan yang ada di kelas poin nanti, Bapak Ibu bisa menampilkan responnya anak-anak secara langsung. Atau mungkin Bapak Ibu nanti di situ ada ikon atau perintah yang menyimpan, menyimpan respon Bapak anak-anak. Yang kalau disimpan itu Bapak Ibu bisa melihat kembali respon Bapak anak-anak siswa kita itu bagaimana. Kemudian kalau kita ingin menginginkan untuk review dengan anak-anak, anak-anak ini untuk pertanyaan yang ini banyak yang menjawab ini, tapi ada yang menjawab B, padahal jawaban B ini salah, kenapa? Nah, itu bisa dijadikan diskusi dalam pembelajaran nanti. Bahkan nanti Bapak Ibu itu bisa menyimpan hasil respon anak-anak siswa kita di dalam
PowerPoint kita, ya, enaknya di situ. Jadi kita bisa meninjau kembali bagaimana pertanyaan atau interaksi dari pertanyaan yang pertama, yang kedua, dan berikutnya. Kemudian, Bapak-Ibu, kita coba membahas yang quiz interaktif. Yang pertama yaitu multiple choice. Ya. Multiple choice, pilihan ganda. Ini nanti akan dilihat. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi Bapak-Ibu membuat membuat pertanyaan seperti ini. Ini contoh saja. Misalkan seperti ini, kemudian pilihannya seperti ini. Silakan, kalau desain masalah pertanyaan dan pilihan jawabannya itu terserah Bapak-Ibu. Kemudian, class point itu menyediakan 6 pilihan. Dilihat Bapak-Ibu, ada 6 pilihan. Kalau SMP biasanya 4, SD SMP itu biasanya hanya sampai 4, tapi kalau SMA dan SMK itu biasanya 5, tapi kita juga bisa memberikan pilihan 6-6. Kemudian, ya, Bapak-Ibu, seperti yang saya sampaikan, itu mengklik tombol multiple choice yang akhirnya akan muncul yang ini. Ini multiple choice ini, icon multiple choice. Kemudian aturan propertinya, nah ini pengaturannya ada di sebelah ini. Itu tadi kalau kita pilihan jawabannya ada 4, ya kita klik 4. Nah, kemudian di sini ada jawaban atau ini yang pertama, allow selecting multi-choice, multiple choice. Nah, berarti peserta, siswa, atau responden kita itu bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Kemudian, kalau Bapak-Ibu ingin menyatakan atau membuat jawaban yang benar, ini bisa. Yes, correct. Nanti akan di Bapak-Ibu klik, itu akan muncul jawaban mana yang paling tepat. Misalkan jawaban C, berarti nanti di C itu diberikan centang. Kemudian, nah, option-nya, play option, nah, ini bisa ketika kita ini centang, berarti quiz ini atau slide ini akan dimulai dengan klik start. Kemudian meminimalkan slide show-nya ini, ya, window-nya ini kecil ini, itu bisa. Kemudian juga Bapak-Ibu, di sini yang terakhir, close submission after. Nah, ini bisa mengatur, ya. Kalau misalkan Bapak-Ibu dalam pertanyaan multiple choice itu dianggap mudah, itu yang saya lihat di class point itu pilihannya ada 15 detik, ada 30 detik, ada 1 menit, ada 3 menit, dan yang terakhir 5 menit. Jadi Bapak-Ibu bisa mengaturnya. Kalau ini tidak dicentang, ini waktunya akan berjalan terus sampai itu diselesaikan, sampai kita mengklik close submission. Itu. Kalau close submission-nya nggak diklik, berarti ya terus, nggak habis-habis. Seperti itu. Biasanya itu untuk melihat respon dari anak-anak, silakan mungkin diatur Bapak-Ibu. Itu untuk multiple choice. Nah, seperti ini. Nanti akan tampilannya ketika di slide show. Di slide show akan muncul seperti ini, Bapak-Ibu.
Di pilihannya tadi kan ada 4, A, B, C, D. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu lihat di sini contoh yang di PPT saya, itu respon, ini ada gambaran orang, ini satu. Berarti peserta atau siswa kita yang menjawab sudah satu orang. Dan dia menjawab yang B, seperti itu. Itu akan terdeteksi. Terdeteksi. Kalau misalkan, sementara kalau mungkin Bapak Ibu sambil lalu juga, ketika Bapak Ibu memberikan ini contoh ini, nanti Bapak Ibu akan melihat berapa siswa yang sudah masuk di kelas poin itu ada di sini, di sebelah kode ini nanti. Kode dan sebagainya nanti ada rasanya. Kemudian berikutnya, ini timenya yang mungkin kalau Bapak Ibu memberikan waktu 1 menit, ya berarti nanti akan muncul 1:01:00 akan terhitung mundur seperti itu. Kalau tidak diatur waktunya, Bapak Ibu bisa sesuai. Kalau memang Bapak-Ibu sudah merasa cukup, berarti close submission. Itu untuk semua quiz interaktif. Yang berikut. Kemudian Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu ada salah satu ya untuk khusus untuk multiple choice itu kita bisa membuat semacam turnamen kalau di situ atau kuis untuk cepet-cepetan biar memotivasi anak-anak yang menjawab betul dan sebagainya. Nanti itu bisa kita tampilkan nanti ada tampilannya, hanya yang tampil itu kita di kelas poin ini hanya akan menampilkan tabel peserta yang sudah menjawab dan tertinggi itu hanya sampai 20, berarti yang terbaik 1 sampai terbaik 20. Itu untuk tampilan di kelas poin. Namun jika pesertanya sampai 100 atau 5 lebih dari 20, itu bisa diubah ke bentuk seperti ini tampilannya nanti. Ini leaderboard atau siapa yang paling menjawab lebih cepat dan sebagainya tepat. Ini ada nanti ada seperti ini. Ini nanti di multiple choice itu bisa dibuat semacam turnamen yang nanti Bapak Ibu bisa melihat siapa yang paling pinter, paling cepat, paling tepat. Ini bisa seperti ini. Namun untuk di leaderboard itu hanya bisa ditampilkan 20 partisipan. Kalau partisipannya lebih dari 20, kita bisa mendownload atau mengekspor atau menggantikan ini ya data yang ada di kelas poin ini menjadi Excel atau CSV. Dan seperti itu. Kita klik, nanti semua data dari peserta yang jumlahnya lebih dari 20 itu bisa kita lihat. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut. Ini menampilkannya. Ini kalau menampilkan keseluruhan seperti ini. Bisa kita klik yang export ini. Kemudian kita bisa menampilkan keseluruhan dari hasil lomba tadi. Katakan lomba turnamen. Di khusus untuk quiz interaktif
pilihan ganda atau multiple choice. Nah, yang berikutnya yaitu word cloud. Nah, cloud. Sama ya, untuk word cloud itu sama, artinya Bapak Ibu caranya ya membuat pertanyaan dulu, nah, membuat pertanyaan ya. Membuat pertanyaan. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Satu contoh seperti ini. Ini kalau pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa membuat tahap terserah. Kemudian, nah untuk aturannya beda dengan yang tadi, tapi ada yang sama juga. Nah ini limit number submission. Nah, maksudnya kalau Bapak Ibu ini diklik itu akan muncul angka 1, 2, 3, 4, sampai 5. Itu yang saya lihat. Berarti Bapak Ibu bisa pilih. Bisa pilih. Kalau 1 berarti nanti anak-anak atau siswa kita hanya menjawab 1 kali. Menjawab 1 kali. Kemudian kalau klik 2 ya berarti siswa itu bisa menjawab 2 kali. Namun misalkan kita membuatnya 2 kali, itu kendalanya biasanya kalau tidak anak-anak biasanya yang lain ya, yang sudah menjawab 2 kali, ini yang satu itu biasanya menunggu semuanya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu ini untuk menjawabnya dipilih satu saja. Jadi setiap anak hanya wajib menjawab 1 kali seperti itu. Kemudian sama yang di sini Bapak Ibu bisa membuatnya untuk waktunya berapa menit terserah Bapak Ibu. Ini sama dengan yang tadi. Yang berikutnya yaitu short answer, jawaban pendek. Sama Bapak Ibu membuat pertanyaan, itu Bapak Ibu bisa klik short answer, akan muncul icon seperti ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa mengatur yang hampir sama dengan pengaturan-pengaturan di kuis sebelum. Yang berikut, yang keempat, ya, yang keempat yaitu tebak gambar. Tebak gambar. Ini kalau tebak gambar. Tebak gambar ini kita bikin aja ya. Baik, Bapak Ibu silakan masuk di kelasnya Pak Depusko. Caranya adalah Bapak Ibu silakan ke browser atau Mozilla atau Safari-nya, lalu ketikkan classpoint.app. Jadi cara bergabungnya adalah Bapak Ibu ke browser, ke Mozilla, ke Safari. Kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu supaya nggak bosan dengerin Pak Depusko ya. Kita main-main dulu. Caranya Bapak Ibu ke browser, ketikkan classpoint.app, masukkan kode kelasnya adalah 85062, supaya Bapak Ibu nanti pas berpres sudah terbiasa. Yuk masuk di browsernya di classpoint.app, ketikkan kodenya 85062. Ini dari 117 baru 5 yang bergabung. Silakan. Berarti kalau masuk semua masih mutlak ya Pak Dek, karena Aku ini bisa untuk 200 orang. Jadi silakan Bapak Ibu bergabung di browsernya. Ketikkan classpoint.app kodenya. Jadi enaknya pakai classpoint ini Bapak Ibu, murid-murid kita tidak menginstal, tidak mendownload, tapi cukup bergabung di browsernya, nanti masukkan kode kelas. Dan kode kelas ini bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak memberatkan HP dari murid-murid kita.
Baik, baru 17 orang bergabung, minimal 50 Pak deh kita. Ya. Tunggu. Betul, kita tunggu. Saya tak minum dulu. Masuk di browser Bunda Maria, lalu ketikkan classpoint.app. Classpoint.http. APP. Oh, classpoint.app. Kalau menginstalkan classpoint.io, kalau bergabung classpoint.app. Bentar, saya tuliskan classpoint.app. Kodenya app 5062. 85062. Silakan Bapak Ibu, baru 21 nih yang bergabung. Apakah ada kendala? 850. Karena nanti 60. Pada saat pengundian Doorbox, Bapak Ibu harus masuk di kode kelasnya Pak Depuspo ya. Bisa HP ini kalau masuk di jadi peserta siswa itu langsung klik masuk browser. Ini ketik. contohnya di HP-nya Zahra masuk di browser Bapak Ibu, lalu ketikkan classpoint.app. Ini anak saya yang bergabung ya Bapak Ibu, dia suka ikut-ikut. Yeah. Udah dong. Oh, sama ketutupan ya. Gak boleh. Silakan Bapak Ibu yang pakai HP bisa. Pakai laptop bisa. Ya, pakai laptop bisa, pakai HP bisa. Ketikkan di browsernya classpoint.app, masukkan kodenya. Berarti pakai tab juga bisa kalau jadi peserta ya, Teh ya? Iya, kalau jadi peserta bisa. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai guru seperti Pak Depuspo, ini nggak bisa. Kirim langsung linknya. Nah, kalau linknya nggak, Pak De coba klik di kode kelas sudut atas barcode-nya aja. Ini nggak ada linknya, Bapak Ibu. Kelas poin ini nggak ada linknya, tapi kode atau barcode. Pak De, klik di pojok kanan. Kanan. Kanan atas, Pak De. Pojok yang kanan atas. Kode. Yang kode untuk memunculkan barcode-nya. Nah, Bapak Ibu selain bergabung menggunakan kode, Bapak Ibu bisa men-scan langsung aja langsung. 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 Jadi pakai HP Bapak Ibu itu langsung screenshot. Share screen barcode-nya. Nah, itu barcode-nya ini bisa silakan. Atau pakai ada berapa, Pak De? 52 Teh. 52 tambah lagi sebentar. Ayo. Tunggu punya aku. Oke. Kodenya 85062. 85062. Kalau Bapak Ibu punya HP dan saya sudah share screen di sini ada barcode, tempelkan aja di barcode itu, insya Allah sudah bisa, langsung bisa. Yuk Pak De, kita mulai permainannya. Okay. Silakan Bapak Ibu yang sudah masuk, kita akan mulai bermain. Bapak Ibu tebak ya dari gambar ini. Sudah Pak De, sudah 62, nggak apa-apa, nanti masih bisa bergabung. Bapak Ibu silakan tebak dari gambar ini, kira-kira jawaban apa? Silakan di slide show Pak De. Pak De, silakan di slide show. Soalnya ini bukan pertanyaan loh Teh. Ini bisa dikasih pertanyaan. Tinggal di slide show aja. Pak De belum kasih perintahnya? Belum. Jangan jawab di sini. Di gambar itu langsung dikasih perintahnya aja Pak De, enggak apa-apa. Oke, saya harus bentar ya Bapak Ibu ya. Ini ternyata belum dikasih perintah oleh Pak De Puspo. Jangan di kolom, sebentar Bapak Ibu, belum di slide show sama Pak Depuspo. Sebentar. Terus masukin kode kelasnya yang di pojok kanan atas. Bentar.
Ya, tulisannya masih slide karena pada puspo belum slideshow ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti muncul kasus seperti ini di anak-anak, muncul PPT-nya tapi belum bisa menjawab, ini berarti pematerinya atau gurunya belum men-slideshow. Sebentar Bapak. Jangan menjawab di chat ya, nanti menjawabnya di class point-nya. Sudah Pak De? Sebentar. Barcode kodenya via WA bisa nggak? Di foto dulu. Bisa ya, di foto dulu ya. Ya. Pak Abdurrahman ya. Barcode kode itu bisa kalau di foto dulu nanti lalu di scan. Tapi kalau saya sih lebih suka mengarahkan ke murid-murid untuk langsung join di browser, lalu classpoint.app, masukkan kode kelasnya. Pak De, ada kendala? Bentar. Ya, bentar ya Bapak-Ibu. Sebentar ya, tulisannya belum bisa karena Pak De Puspo belum slideshow. Jadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaan jika pemateri atau gurunya sudah slideshow. Nggak bisa bergabung, kenapa Bun? Coba masuk di classpoint.app, kode kelasnya 85062. Pak De, kenapa? Ada kendala? Nggak. Pakai workload apa workload ya? Iya workload. Apa source answer? Enggak workload aja. Pakai okay. Browser apa saja bisa, pakai Chrome, Mozilla, Safari bisa. Oh iya, itu informasi bahwa classpoint ini belum support di Mac ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai Apple ini belum support. Jadi masih pakai laptop yang berbasis Android Windows. Android. HP ya. Silakan Pak De di slideshow dulu. Silakan Bapak Ibu menjawabnya kira-kira apa ya jawabannya ya? Pak De, gambarnya nggak muncul tadi ya? Nggak muncul, Bang. Ya. Muncul? Muncul nggak tadi? Ya, hanya gambar slide aja, Pak De. Nah, Bapak-Ibu, kalau ilmu kasus seperti ini, gambar... Ah, ini gambar sudah. Ini sudah. Sudah? Sudah, muncul. Coba tutup dulu, Bang. Tutup dulu, masuk lagi. Oh ya sudah. Tapi sama kami tampilannya ini hanya tulisannya apa gambar di bawah ini? Coba. Iya nggak ada gambar. Coba refresh. Refresh? Hanya gambar aja. Oke, ayo hanya gambar aja. Apa gambar di bawah ini tulisannya? Iya, gambarnya nggak kelihatan ya? Nggak ada. Nah itu. Itu kalau muncul seperti itu, Bapak Ibu biasanya berat. Ya gambarnya yang tadi Bapak Ibu. Gambarnya yang tadi. Memang belum muncul karena kayaknya Pak De Puspo ada yang salah nih. Ya, ini sudah muncul apa belum? Belum. Oh, berarti ada tadi beda itu. Ya. Okay. Slide gambarnya tertutup Pak De sama word cloud-nya. Iya, karena Pak De udah slideshow, Bunda. Oh iya. Iya, pakai gambar yang tadi memang gambarnya yang tadi sih meminta jawabannya dari gambar itu apa gitu ya. Karena iya, betul. Ini biasanya Pak De belum ada yang punya Pak De atau itu gambarnya harusnya kalau animasi bisa muncul ya, Pak De. Iya, sebetulnya ya. Oh, berarti nggak bisa, Teh. Harus
sendiri. Itu foto ya? Itu foto ya? Iya. Oh iya, itu foto. Munculnya ini kayak muncul gitu enggak? Muncul enggak ini? Enggak muncul. Enggak muncul. Oh ya, berarti memang ada. Nanti kita coba aja langsung. Kita coba lagi ya Bapak Ibu ya. Harusnya sih muncul. Ya. Kalau nanti tidak muncul di Bapak Ibu, bisa jadi ada settingan yang tadi belum dilakukan ya oleh Pak Ibu Spo. Oke. Nah, kalau ini, yang hasilnya ini. Kalau ada tulisan yang lebih besar dibandingkan tulisan yang lain, Bapak Ibu, biasanya ini adalah jawaban favorit. Maksudnya banyak yang menjawab. Ini kalau diklik di sini ada 29 yang menjawab kopi susu, sedangkan yang lain itu biasanya jawabannya hanya 1 atau 2 orang. Jadi, contoh. Dan Bapak Ibu bisa melihat nih dari 29 yang menjawab ini siapa saja, itu bisa dilihat ya Pak De ya. Nah, seperti dan, ini. Dan dari 81 yang bergabung di kelas, yang bergabung baru 42. Ini Bapak Ibu juga bisa melihat siapa yang belum menjawab di lab status. Pak De, di pojok kanan silakan diklik ya. Di lab status. Di lab statusnya. Nah ini ya. Dari 81 yang menjawab baru 44, pending 38. Ini Bapak Ibu kalau yang baru mengenal kelas poin, ini bisa mengejar ya kemana yang 37, apakah tidur atau sedang ambil makan atau lagi nggak fokus di dalam Zoom-nya atau Jimit-nya, begitu ya. Ini bisa kita panggil. Jadi seperti itu. Oke, Pak De, udah dulu. Oke. Okay. Ini kan hanya contoh. Oke. Okay. Kita close. Nah, ini nah. Bapak Ibu bisa men-save untuk nanti mengevaluasi atau memasukkan ini ke dalam slide Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan jawaban ini ke dalam slide, Bapak Ibu tinggal insert result as slide. Maka itu nanti akan masuk ke dalam slide Bapak Ibu atau Bapak Ibu men-save-nya dan mereview-nya nanti. Nah, kalau Bapak Ibu sudah men-save, nah tulisannya berubah menjadi hijau Bapak Ibu ya. Jadi di sini tulisannya berubah menjadi hijau. Seperti ya. Itu. Baik, Pak De, yuk kita masuk ke slide berikutnya. Kalau ini kita akan menggunakan slide drawing. Bisa Pak De ditambahkan slide drawing dari objek ini, Bapak Ibu bisa meminta ke murid-muridnya untuk menggambar. Tapi ini perintahnya udah ditambahin belum Pak De? Belum ya? Belum. Ya. Apa langsung praktek aja deh? Langsung aja. Kalau begitu saya ini kan nggak bisa kalau ini tak tutup ini, saja. Ini karena belum dikasih perintah ya Bapak Ibu ya, jadi harus dikasih perintah dulu. Ini tapi kan tampilannya saya masih ada toh? Masih. Nah ini nanti Bapak Ibu tinggal kasih perintah di atas ini di interaktif quiz pilih yang slide drawing. Nah kalau slide drawing ini anak-anak bisa menggambar ya Bapak Ibu ya, dari objek lingkaran ini anak-anak kita minta menggambarkan sesuatu berdasarkan imajinasinya. Awas ketutup itu lingkarannya. Tapi kalau di tampilan saya, ternyata ini presenter is not in slideshow. Iya, karena Pak De Puspo belum slideshow Bunda. Jadi akan muncul kalau sudah di slideshow. Sebentar ya, Pak De Puspo belum men-slideshow-nya. Yuk, Pak De Puspo silakan di slideshow. Oke. Okay. Dulu slide drawing-nya. Nah. Oke. Okay. Bapak Ibu silakan drawing ya, terserah mau drawing apa. Itu ada pen ya. Atau dibuka dulu ya gambarnya ya. Dimuat ya Bapak Ibu ya. Pilihannya ada. Dimunculkan responnya enggak apa-apa. Kita pengen lihat. Boleh. Ini hanya drawing yang jelas. Nanti Bapak Ibu. nanti Bapak Ibu itu diminta untuk membuat soal ya, buat soalnya slide drawing, mungkin Bapak Ibu memintanya membuat apa dan sebagainya di situ. Ada Erlina, ayo gambar, jangan kalah sama katanya kalau mau gambar pakai mus susah Pak De. Iya memang susah ini.
Makanya ini sekalian aja ya Teh ya. Barangkali iya, bukan sering, promosi ya. Tapi kita memang menggunakan alat tambahan Bapak Ibu untuk di slide drawing ini menggunakan pen tablet. Jadi seperti itu. Barangkali kalau sering ikut kegiatan di kelas poin dapat door prize untuk Wacom seperti saya. Promosi dia. Bapak Ibu silakan yang baru boleh bergabung di FB-nya kelas komunitas kelas poin Indonesia. Banyak info-info terkait dengan kelas poin, banyak bertabur biasanya hadiah. Seperti Pak Depuspo kemarin dapat pen tablet dari Wacom. Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga beruntung seperti Pak Depuspo di kegiatan-kegiatan mendatang. Abdurrahman juga pernah dapat pen tablet dari Wacom begitu ya. Baik, saya tambahkan Teh, di sini kalau Bapak Ibu ketika setelah membuat soal dan seperti ini ada dua perintah responses. Nah, ini ada mata, berarti responnya bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu tidak menginginkan responnya dilihat, ini saya matikan, ini akan nggak kelihatan. Nah, itu. Kemudian di sini ada musik. Ya, ada musik. Ini kebetulan bukan apa-apa, ini saya menghindari karena kami ya Teh ya. Jadi saya khawatir ketika ini kita upload di YouTube ada beberapa musik yang belum punya lisensi, jadi ini ya, kena itu. Nah, ini bisa ini ya. Coba sebentar. Ini kalau musik ini saya matikan. Nah, tapi kalau tidak, ya, coba sebentar aja. Nanti di suspend loh Pak Dek. Nah, itu aja. Nah, itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar untuk membuat anak-anak itu senang, itu ada musiknya, ada memang. Jadi bisa. Kalau Bapak Ibu, ini ada pertanyaan sekaligus musik ya. Iya. Ada berarti tidak mengapa tidak bermasalah Bapak Ibu ya, atau belum dimonetisasi ya. Tapi kalau yang sudah dimonetisasi, kadang-kadang suka ada hak klaim gitu ya, copyright-nya. Nah, bagaimana cara mengirim gambar Bapak Ibu? Tinggal open slide-nya, lalu pilih penanya, lalu gambar, lalu kirim. Memuat. Nah, kamu kan bahasa Indonesia. Nah, apabila gambar-gambar ini ada yang menarik dan ingin menjadi favorit, Bapak Ibu tinggal mengklik tanda hati ini ya. Ada Bunda Reni kalau nggak salah nih. Nah, ini saya berikan hati seperti ini. Aku pengen Pak Fardi dikasih gambar hati. Nah, ini ada bunga, itu. Ada bunga. Oh, ada ini ada yang tersenyum lebar ini Bu Tanti seperti ini nanti semua ini yang di saya berikan oleh Bapak Ibu berikan hati ini kita bisa munculkan misalkan dari ini sekedar contoh saja kita saya Bapak Ibu kalau chat jangan di privat ya yang kalau di privat nanti membaca hanya saya hostnya Bunda Maria karena ya. Kalau menghapus gambar sebelum disimpan ya tinggal clear aja. Kalau sudah disubmit itu tidak bisa dihapus kecuali gurunya mengganti kode kelas atau tadi Pak Abdurrahman kasih saran minta murid join lagi menggunakan browser yang lain. Kalau tadi menggunakan Chrome berarti jangan pakai Chrome lagi, pakai Mozilla atau Safari atau yang lain. Ya, itu cara mensiasati ketika gambar salah dan ingin mengulangnya. Jadi nggak bisa dihapus ya Bapak Ibu kecuali gurunya mengganti kode atau gurunya mengganti setelah disimpan dihapus lagi responnya diulang lagi seperti itu. Baik Pak De udah dulu. Oke. Ini saya tutup. Ya. Nah, kemudian kita kalau mau di-save tinggal di-save. Nah, ini kita view lagi.
kita ingin melihat ya, ini kan akan terdeteksi semuanya. Tadi ada beberapa hasil dari anak-anak yang kasih tanda hati, ya, itu akan saya tampilkan. Nah, ini, Pak Ibu. Jadi misalkan ada beberapa gambar yang asik, ini nanti akan muncul seperti gitu. Teh, silakan. Ya. Satu lagi, Pak De. Satu lagi ice breaking-nya tentang upload image. Ya, upload image. Saya, kalau nah upload ini, image ini Bapak saya tak anu lah ya, sambil aku ngomong ya. Pintanya. Kalau ya, upload image ini Bapak Ibu, murid-murid harus punya fotonya dulu. Tidak bisa langsung mencari di Google langsung upload, tidak. Jadi upload image ini Bapak Ibu harus punya foto sesuai dengan perintah. Misalnya begini, Bapak Ibu memberikan soal, anak-anak suruh mengerjakan di bukunya. Hasil jawabannya Bapak Ibu bisa minta anak-anak menguploadnya. Ya, minta menguploadnya menggunakan image upload. Jadi seperti itu. Nanti sekarang kita akan coba bagaimana Bapak Ibu mengupload image. Ya, kalau nggak salah tadi perintahnya foto selfie dengan benda kesayangan. Nah, silakan Bapak Ibu sebelum lanjut sebentar men-slideshow PPT-nya. Itu aja. Bapak Ibu. Ya. Itu perintahnya dari Teteh Umi ya. Untuk yang di slide ini bukan perintah, ini hanya contoh. Contohnya untuk mengupload-uploadnya di PPT, tapi disiapkan dulu fotonya Bapak Ibu. Disiapkan dulu fotonya. Siapkan dulu fotonya selfie dengan benda kesayangan. Baik, akan saya share screen. Oke, silakan Bapak Ibu masuk lagi tadi di kelas poinnya. Pak De, silakan slide show dan klik image upload. Ya, silakan Bapak Ibu selfie dengan benda kesayangannya. Oke. Pak bisa. Di slide show dulu Pak De. Sebentar. Ini kalau nggak muncul ini tadi kayaknya Pak De tadi yang pertama itu tidak klik perintahnya ya. Iya. Nah. Nah, silakan Bapak Ibu pilih dulu fotonya lalu upload image. Upload image. Foto terbaiknya Bunda Herlina, ayo di-upload fotonya. Saya pengen tahu gimana orang sibuk dengan benda yang kesayangannya. Aduh, terima kasih Bu Sri Mukti. Aduh. Ah, benar ya itu ya, benar sayangannya dengan teknik. Nah, ada yang ke masjid, ada yang apa ini? Bola ya kayaknya ya. Ini benda. Jadi upload image ini bisa untuk absen, bisa untuk Bapak Ibu ngasih tugas terus anak-anak suruh kerjakan di catatan, lalu suruh upload juga bisa ya Bapak Ibu seperti ini. Satu menit aja ya Pak De ya, kita kasih kesempatan Bapak Ibu mengupload. Oh, ada mangga. Aduh. Ada mangga. Oh, aduh. Ini Pak Burahman keren banget gayanya. Keren. Mana Bunda gayanya. Herlina? Bunda Julia dengan murid-muridnya ini. Pak Riki, Mak lagi main piano. Waduh, luar biasa. Subi mau mangganya. Aduh. Dapat apa tuh? Wah. Bunda Dewi keren, lagi lempar-lempar apa tuh? Pak Suyatno, wah keren pakai baju Jawa ya? Ya, Jawa. Okay. Jawa Tengah. Mana Bunda Herlina nggak upload foto nih? Nah. Dengan teman baiknya.
Oh. Udah dia kalau aku lihat fotonya harus aku miringin dulu nih laptopnya ya karena fotonya kebalik. Oh, ini lagi wisuda. Oke, 30 detik lagi Pak De, 20. Ya. Wah, Bunda enak. Oh, lagi ada kondangan ini. Ah, ada ikan. Wah. Wah, ini Bunda Umi habis ke Borobudur ya? Ini Bunda Reni lagi foto. Karena masih banyak yang dijelaskan. Ya. Ya, eh, ini. Kak Ibu terima kasih. Oke. Okay. Kita close. Nah, ini kita save. Nah, ini nanti akan kita save semuanya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat lagi. Oh, Pak Jan lagi minum. Apa oh. Itu? Aduh. Ah, sanitizer. Ini. Sanitizer. Iya. Oh, oke, Pak De, silakan dilanjutkan di slide berikutnya. Tadi udah. Nah. Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat soal, kemudian jenis kuisnya, kita akan membagikan tadi walaupun sudah disinggung sedikit, kita membagikan kode kelas kita yang akan kita membagikan kode kelas kita seperti tadi itu nanti akan muncul mungkin berupa barcode, anak-anak disuruh mengetik classpoint.app, kemudian nanti kode dari classpoint Bapak Ibu seperti ini kita dikirimkan ya, kemudian barcode-nya atau barcode silakan. Nah, untuk mendapatkan kodenya itu jika classpoint Bapak Ibu atau PPT PowerPoint Bapak Ibu sudah di slideshow. Nanti akan muncul sebelah kanan ini sini, Bapak Ibu ini ya. Ini seperti tadi ini akan muncul dan Bapak Ibu akan juga mendeteksi siapa saja yang sudah masuk atau berapa orang yang dari siswa Bapak Ibu yang sudah masuk di classpoint Bapak Ibu. Nih, kalau di sini masih 90 peserta. Seperti itu untuk membagikan kode dari classpoint kita. Bahkan nanti untuk misalkan kalau Bapak Ibu sudah classpoint ini sepertinya kodenya kok bermasalah itu bisa membuat kode kelas lagi kalau Bapak Ibu tadi di kode kelas itu satu contoh ya ini kelas kode saya klik nah akan muncul kode ini kalau Bapak Ibu ini pesertanya sudah ada. Kalau Bapak Ibu nanti menginginkan kode kelas itu baru berubah, itu bisa klik new class code. Karena saya tidak menginginkan, saya khawatir nanti Bapak Ibu bingung lagi. Ya ini seperti ini, Bapak Ibu bisa mengubah class kodenya Bapak Ibu. Kemudian. Nah, cara gabungnya tadi sudah ya, jadi barcode atau kode itu sudah diberikan, namun anak-anak atau siswa kita disuruh browsing seperti tadi ya, classpoint.app di browser apa saja silakan, kemudian setelah itu join, di situ akan ada pilihan disuruh mengisi nama siswanya, kemudian memasukkan kodenya, baru klik join. Seperti ini, akan muncul seperti ini. Tadi saya yakin Bapak-Ibu sudah seperti ini. Nah,
Nah, ini misalkan seperti ini. Kemudian, ini fitur yang lain. Nah, untuk ini menu user. Bapak Ibu, baik yang pro maupun yang free, ya, itu ada menu user. Usernya di mana ini? Ini kebetulan punya saya. Ya. Ini kalau ini saya klik, ya, ini saya klik, itu akan muncul identitas atau apa identitas dari Bapak Ibu. Ini akan seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kebetulan punya saya informasinya. Nah, ini saya nama saya, kemudian organisasi silakan. Nah, ya. Untuk ini Bapak Ibu ya yang mau menginstal itu biasanya ada perintah ini. Ini nama first name, kemudian last name, kemudian organisasi atau mau sign up ya. Itu kemudian di situ ada pilihan, pilih yang K12. Ya, pilih yang K12, kemudian negaranya pilih Indonesia. Gitu. Nanti baru sign in atau sign up kalau nanti ini hanya kebetulan saya sudah, kalau setelah selesai akan Bapak Ibu diklik akan muncul seperti ini. Berikut di kelas poin itu nanti kita bisa membagi reviewnya ini ya. Salah satu fiturnya yaitu fitur review. Di sini review ini Bapak Ibu bisa bentuknya seperti ini, kalau leaderboard seperti ini ya, akan seperti ini. Kemudian kalau membagikan ya, ini share PDF. Nah, ini presentasinya bisa ini nanti kita bagikan akan muncul seperti ini. Kemudian kalau delete ya berarti semuanya kita hapus. Itu. Berikutnya ya sudah teh. Sudah selesai. Kita untuk saat ini kita sesi tanya jawab. Terima kasih untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hati, saya kita masuk sesi tanya jawab, Pak Adrian. Ya. Kita kembalikan ya. Ke Bunda Maria. Silakan Bunda Maria. Terima kasih Teteh. Teteh saya mau keluar sebentar, live meeting baru masuk ulang karena tadi berubah punyaku jadi audio only mode sehingga saya tidak bisa lihat ini chat apapun. Oh, oke. Okay. Saya nanti masuk ulang. Kalau Bunda masuk lagi berarti nggak bisa membaca ya. Saya cek dulu ya di pertanyaannya. Atau Pak Depospo juga bisa bantu ini? Ya. Materinya nanti ya Bapak Ibu ya, karena di dalam materi ini ada soal untuk door prize, jadi belum bisa saya bagikan ya, nanti sebentar lagi setelah door prize. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah dapat door prize silakan menghubungi Pak Depospo, nanti akan diminta nama dan email. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, ini adakah yang mau bertanya langsung? Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Belum ada pertanyaan sih Pak Den. Ini Bu, saya unmute ya. Bisa ya Teh ya saya? Nggak bisa. Unmute. Siapa Pak Den yang mau bertanya? Bunda Diroyatul. Oke, okay. Ya sebentar. Silakan Bunda. Nggak bisa aku nyalain. Bunda Diroyatul. Halo.
Gak bisa, gak bisa dinyalain. Ini ada dari Bunda Isikom. Apakah kelas poin ini harus online, Pak De Puspo? Baik, terima kasih. Untuk kelas poin ini, memang karena apa menggunakan web, jadi untuk kelas poin harus online. Tapi online itu kita bisa gunakan walaupun kita sudah tatap muka. Ketika kita bisa ice breaking atau sudah anak-anak sudah merasa lelah dengan pemaparan yang langsung, itu kita bisa gunakan. Memang harus online, begitu. Begitu, Teh. Baik, jadi menggunakan kelas poin ini harus online ya, Bapak-Ibu, tidak bisa offline. Jadi seperti itu. Terus, oke. Ada lagi ya. Adakah Bapak-Ibu yang mau bertanya sekolah? Pakainya browser aja, bisa Safari, bisa Mozilla ya, Pak De, untuk bergabungnya ya. Betul, betul. Untuk browsingnya, kita memberikan, menyampaikan pada siswa kita, itu pakai mengetikkan classpoint.app, kemudian membagikan kodenya, itu pakai apa saja, nggak apa-apa, bisa. Okay. Untuk memasang aplikasi di ClassPoint misalnya word wall, live worksheet, caranya gimana? Nah, caranya Bapak Ibu, kalau saya misalnya sudah membuat kuis atau membuat soal di live worksheet, itu saya foto atau saya apa Pak De, spinning tool ya. Spinning tool, terus saya masukkan jadi PowerPoint saya. Lalu anak-anak diminta menjawab menggunakan, kalau saya menggunakan slide drawing ya Bapak-Ibu ya, atau saya berikan dulu, nanti anak-anak soal tinggal mengupload menggunakan upload image. Jadi caranya seperti itu Bapak-Ibu, mengaplikasikannya di ClassPoint ketika Bapak-Ibu sudah menemukan game atau membuat soal di live worksheet atau di aplikasi manapun. Itu kalau saya foto dulu atau saya spinning tool ya, di apa tuh pada spinning tool itu dipotong gitu ya. Lalu saya bagikan ke murid saya, nah murid saya mengembalikannya ke saya di ClassPoint itu dengan cara upload image atau saya masukkan ke slide saya, anak-anak suruh menjawabnya dengan slide drawing. Begitu. Ya, begitu. Ya. Jadi setidaknya dari apa yang selain ClassPoint ini, kita mencoba mencari solusinya, ya seperti itu. Nah, Pak De, ada pertanyaan dari Pak Putut. Yeah. Pak De bisa ini ke ClassPoint-nya, cara memasukkan kode trial-nya, Pak De? Kode trial-nya. Sebentar, tapi ini sebelum itu, ini yang mudah untuk dijawab. Yang mudah untuk dulu. Anak, ya, untuk anak-anak, ini tidak perlu login pakai email, betul Ibu Bunda Vivit. Jadi anak-anak tidak pakai email. Tapi kan ketika browsing itu kan anak-anak sudah punya email. Jadi nggak usah memasukkan email dulu. Jadi browsingnya pakai email apa saja, itu yang terserah anak-anak. Biasanya pokoknya yang terpenting anak-anak diberikan suruh browsing menggunakan ketik classpoint.app itu, nanti setelah itu kemudian kode kelas, begitu. Baik Pak De, sekarang buka dulu classpoint-nya. Ini ada yang bertanya cara memasukkan ininya, kode pro-nya, sambil Pak Samsudin mau bertanya nih. Silakan Pak Samsudin. Baik, terima kasih Ibu Umi. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Puspo sudah memaparkan materinya. Mohon maaf sebelumnya karena saya terlambat join, jadi mungkin permulaan itu yang untuk ClassPoint ini saya tidak ikuti. Yang ingin saya tanyakan untuk seperti Google Classroom,
katakanlah kita harus punya punya akun. Misalnya sekarang saya gunakan akun Belajar ID. Setelah masuk di, mungkin pertanyaannya begini Pak, langkah-langkah ini dalam membuat kelas poin itu seperti itu. Sign, kemudian sign up-nya. Iya, sign atau up-nya. Mendaftar. Ya, iya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah masuk di aplikasi ini, apakah bisa yang saya berupa video selain gambar tadi, misalnya video tutorial, peserta didik diamati dulu itu video, nanti ada beberapa pertanyaan yang muncul di kelas poin itu, Pak. Ya. Ya, saya kira ya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin, jawab yang tadi dulu ya, cara mengupdate masukin kodenya, Pak De. Bentar, ini masalahnya kalau saya keluar nanti itu nggak, itu kan gitu aja, nggak apa-apa, tampilan kan di situ ada tulisan upgrade pro. Upgrade pro, oh yang di sini aja ya. Nggak apa-apa. Oh, punya saya nggak ada itu. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya, saya kan sudah pro ini, jadi. Oh punya Pak De udah pro ya. Bapak Ibu cara ya. Mengupgrade memasukkan kode satu bulan ya. Ketika Bapak Ibu sudah install, lalu Bapak Ibu udah install, udah download, udah install, lalu kan sign sini, up sini, ya, ini. Sign up, bikin akun dulu. Ini. Nah, bikin akun dulu, lalu di profil Bapak Ibu, sebelah profil Bapak Ibu itu ada upgrade to pro. Coba Bapak Ibu cek dulu di kelas poinnya, di situ ada upgrade to pro. Coba. Nah, itu yang diklik, itu, lalu masukkan itu, kodenya. Ya. Ini ya, mungkin betul. ini seperti ini. Ya, di samping jadi profil Bapak Ibu, itu ada kalau yang mesin. Ya, nah ini seperti ini. Mesti, jadi Bapak Ibu, di sini profil. Pro ini kebetulan punya saya sudah pro, ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu masih free atau mungkin pro-nya masih satu bulan itu bisa di upgrade. Nah, kebetulan punya saya Bapak Ibu ya di sebelah profil. Ini di profil ini. Punya saya kan profil ini. To pro. Nah, berarti antara ini profil saya dan pen 1 ya Teh ya. Itu ada tambahan lagi upgrade pro. Nah, itu ada. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di itu untuk itu diklik. Kemudian, ya, kemudian akan muncul perintah di situ mencantumkan apa ya? Key. Apa? Email ya. Masukkan key. Key-nya tadi sudah. Nah, enggak itu pilihannya kan ada, Teh. Pilihannya ada, tapi Bapak Ibu yang harus dilakukan masukkan kodenya, key-nya, bukan yang diklik key-nya, ada masukkan key. Bukan yang di atas. Itu ada kalau nggak salah tulisan biru, warna biru. Itu diklik, kemudian Bapak-Ibu memasukkan kode yang sudah dibagikan oleh Teteh Umi tadi. Itu nanti akan muncul seperti punya saya. Tapi mungkin untuk Bapak-Ibu yang satu bulan itu munculnya masih ada bisa diupgrade ke berikutnya kalau itu. Kalau pro nanti. Satu bulan itu tulisannya pro trial ya Bapak Ibu ya. Pro trial jadi, satu bulan. Ada pro, kalau pro punya Pak Pus pro ini pro satu tahun bahkan lebih karena beliau dapat bonus, lalu ada pro trial. Jadi nanti di bawah sininya akan terlihat ya sampai tanggal berapa pro trial tersebut. Nah ini di sini. Ya. Di sini nah, ini ada tulisannya nanti. Oke. Menjawab ya. Pertanyaan Pak Samsudin dengan tadi Bu Francisca kalau nggak salah. Cara ya. Pertama untuk masuk kelas poin berarti Bapak Ibu ke browser. Silakan Pak Ibu buka dulu browsernya. Saya tak share. Ini seperti ini. Nah, buka dulu browsernya. Lalu Bapak ini. Ibu ke kelaspoin.io. Kalau bergabung kelaspoin.app,
Tapi kalau mau menginstal punya akun, itu adalah classpoint.io. Ingat ya Bapak Ibu, yang punya akun ini hanya gurunya, muridnya nggak usah. Ya, nah ke classpoint.io, lalu Bapak Ibu download, tapi perhatikan spesifikasi dari komputer Bapak Ibu harus Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Office 2013, Office 2016, Office 2019, atau Office 365. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, biasanya tidak mau mendownload ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan, lalu Bapak Ibu download. Setelah di-download, Bapak Ibu tinggal install. Ya, tinggal install. Setelah install, bikin akun. Nah, bikin akun, baru masukin kode pro 1 bulannya. Begitu caranya. Terus tadi pertanyaan yang kedua dari Pak Samsudin, apa ya? Oh, kalau video. Nah, kalau video, Bapak Ibu, video ditampilkan dulu, jangan dikasih pertanyaan. Kalau video dikasih pertanyaan, biasanya tidak akan muncul. Begitu ya Pak Abdurrahman ya? Iya, ya, betul. Kalau video, ada video dulu, memaparkan dulu, pakai kita kepakai Google Meet atau apa, seperti itu, baru nanti setelah itu, setelah selesai, pertanyaannya ditampilkan di PowerPoint kita atau classpoint kita. Begitu, ya Teh, betul. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah dijawab ya bahwa classpoint ini belum support di Mac ya, atau di Apple. Ya. Dan tidak bisa di Android, tidak ada di Play Store. Ini harus benar-benar di laptop. Spesifikasinya yang ini ya Bapak Ibu, compatible with Windows 7, 8, 10, Office 2013, ini. Office 2018, 18, ya. 16, nah, 19 dan 365. Jadi tidak lagi mencari di Play Store, pasti tidak ada. Oke, ini ada Bu Reni mau bertanya, sudah saya naikkan ke panelis karena supaya beliau bisa share screen permasalahan beliau. Silakan Brandy, saya jadikan presenter dulu, coba dikasih lihat permasalahan Ibu apa, Bu. Silakan Brandy. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan di share screen aja, kenapa PowerPoint-nya Ibu sedang tidak dibuka sekarang, Bu. Ini kan sedang sedang webek, jadi tadi kan sudah dilihat-lihat juga PowerPoint-nya. Cuman latarnya itu hanya putih. Kalau yang dipresentasikan sekarang kan desainnya itu kan menarik warnanya. Nah, itu gimana caranya? Oh, itu terkait dengan desain ya? Iya, desainnya. Oke. Terkait dengan desain, Pak De. Kalau PowerPoint-nya kan biasanya putih supaya menarik. Gimana? Seperti punya saya. Ya, dan juga ada fotonya gitu kan, gimana caranya? Baik, sebentar. Saya kembalikan lagi, Teh. Udah sebentar. Oh, udah. Jangan ngajakin berantem. Enggak berantem. Nah, ini di PowerPoint Bunda itu yang di awalnya kan di home ini ya, di home ini nanti dicari desain. Nah, ini kalau desa apa untuk apa Microsoft Office-nya, kalau Office-nya sudah lumayan tinggi ya, itu biasanya desainnya luar biasa banyak pilihan di sini Bun ya, ini banyak. Kelihatan ya Bun ya? Iya, kelihatan Bunda. Pak. Nah, lah ini tinggal pilih saja, tinggal pilih saja. Kemudian, nah, mungkin tidak saya pilih, jadi ini bisa dipilih lah ini banyak. Silakan Bapak, Ibunda bisa pilih. Kemudian ini kalau sudah diklik, nah ini kalau dilihat ini kan punya saya saja yang PowerPoint saya atau PowerPoint saya itu buah ketika saya melihat. Nah kemudian mungkin ini punya saya, nggak tahu kalau punya Bunda, nggak tahu. Setelah memilih salah satu, di sini ada pilihan lagi. Ini untuk ini formatnya mau dibentuk apa, warnanya dan sebagainya, itu ada di sini. Nah, itu kemudian format background-nya ini bisa dibuat sedemikian rupa.
Ya, tergantung Bapak Ibu mungkin maunya bagaimana, ada yang solid dan pewarnaannya silakan ini. Ini pengaturannya. Ini semuanya sebetulnya pernah ini cerita ya. Yang kemarin waktu yang lalu pernah kita membuat desain PowerPoint yang bagus itu loh Teh. Siapa itu Teh kemarin Teh? Itu. Nah, itu kan punya saya, laptop saya nggak support. Artinya harus membuatnya. Nah, ini yang support tidak perlu membuat yang hanya tinggal mewarna-warna saja. Kalau yang kemarin harus membuat melingkaran dan sebagainya. Ini sudah ada. Nah, kalau seperti itu berarti nanti Bunda mungkin tergantung dari office dan window Bapak Ibunda. Itu nanti di sini desainnya. Kemudian untuk memasukkan fotonya ini di insert Bun. Di insert ini. Nah, di sini insert banyak ini pilihannya. Nah, ini sini ya Bun. Banyak, misalkan kalau mau gambar atau screenshot atau album ini banyak. Coba di explore ya, latihan enggak masalah, misalkan dicoba-coba dulu yang mudah-mudah dulu seperti itu. Intinya Pak seperti membuat PowerPoint ya. Bunda Reni, kalau sekedar untuk mencari template-template PowerPoint, Bunda Reni juga bisa ke Canva. Di Canva sudah banyak template-template PowerPoint yang bagus. Nanti Bunda tinggal mendownloadnya dan tinggal memasukkannya di dalam PowerPoint Bunda. Jadi nggak usah pusing-pusing cari template. Setahu saya di Canva sudah banyak template-template untuk PowerPoint yang bagus-bagus. Begitu ya Bunda ya? Ya Bu. Makasih Bu. Baik, sama-sama. Seperti kita lanjut pertanyaan yang lain, masih banyak ini. Boleh Bunda, silakan. Ya, silakan. Ini enggak tahu. Yang tadi ini Bu Endang Puji Rahayu, apakah anak-anak bisa pakai Android? Sudah terjawab? Ya. Apakah anak-anak bisa pakai Android? Oh, anak-anak pakai Android bisa untuk gabungnya ya? Kalau gabungnya pakai Android, pakai tab, pakai laptop bisa. Tapi kalau untuk gurunya harus pakai laptop atau PC. Itu dan itu sudah memang harus seperti itu. Jadi itu bisa ya, kalau Android hanya untuk bergabung saja. Ya. Kemudian tadi sudah terjawab kayaknya ini dari Ibu Istiqomah. Download aplikasi di Play Store kah? Itu tidak tadi ya, kita lewat dari browser kita, kemudian pakai apa tadi namanya? Plus point OI, titik OI. Kemudian astaga. Yo. Ya sama saja, IO. IO bukan OI. Kayaknya tadi bertanya tadi caranya sudah dijelaskan kembali oleh Teteh Umi. Cara masuknya, kemudian ini ada dari misalnya, Pak Isom Bunda, mungkin pada saat Bunda tadi terlempar nggak terlihat ya. Ini Pak Isom, apa bedanya plus point dengan infografis Pak Ade? Ah, itu nggak ada sini. Kalau sebetulnya kalau beda dilihat jauh ya, beda jauh ya. Kalau infografis itu kan info yang memasukkan gambar, grafik, gambar, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Dan dia tidak di PowerPoint. Tapi kalau plus point ini adalah add-on-nya PowerPoint. Jadi sangat berbeda ya Pak Isom. Jadi kalau infografis itu kan kita memberikan, misalnya gini, waktu itu saya bikin infografis tentang pelaporan SPT 21 orang pribadi misalnya. Memberikan informasi tata cara bagaimana pelaporan pasal 21 orang pribadi. Nah, di dalam infografis tidak terlalu banyak tulisan, ada gambar, pokoknya yang memberitahu tata caranya. Itu infografis setahu saya. Tapi kalau plus point ini adalah add-on-nya PowerPoint yang bisa kita pergunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan 5 tipe kuis. Ya. Dan kita masih bisa mengajak murid untuk berinteraktif. Karena kan biasanya PowerPoint itu yang Bapak Ibu pergunakan, mungkin Bapak Ibu bisa merasakan PowerPoint itu hanya satu arah, gurunya nerangin dengan PowerPoint, murid tuh liatin aja.
Nah, apalagi di masa PJJ sekarang atau blended learning sekarang, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, kan semuanya harus belajar hybrid learning. Nah, gimana caranya supaya semua bisa ikutan belajar, ya salah satunya dengan aplikasi ClassPoint ini. Mungkin tadi mau menambahkan? Ya, sudah. Saya pikir cukup. Jadi kalau infografis biasanya itu ada di Canva ya, Teh ya. Itu ada ya. Banyak ya. Tapi ya mungkin Canva juga, bisa di Prezi bisa. Ya, banyak, hanya bedanya di situ. Kalau integrasi dengan Canva, tapi kalau ini khusus ClassPoint ini terintegrasi dengan PowerPoint yang ada di add-on di PowerPoint untuk ClassPoint. Bunda Maria, ini ada yang privat ke saya. Apakah bisa ClassPoint digunakan sebagai Ice Spring itu kalau nggak salah punyanya sama dulu, hampir itu sebelum ClassPoint itu ada Teh yang PPT pakai Ice Spring. Iya, memang ada itu. Iya. Ekon juga, tapi iya. Berbeda vendornya ya. Jadi yang Ice Spring itu setahu saya setelah dibikin itu kan nanti harus dibikin APK ya. Kalau saya nggak salah, Pak Burhan. Iya. Saya pernah pakai Ice Spring, tapi ketika sudah jadi kalau nggak salah harus dibikin APK. Tapi kalau ClassPoint ini nggak, Bapak ya. Jadi dan terus. Apa bisa digabungin Pak Abdurrahman? Ya, saya belum pernah mencoba nih ClassPoint dengan Spring ya. Ya. Ini punya saya PPT juga sudah hilang Spring-nya. Mungkin di laptop yang lah. Di laptop lama. Kita nggak bisa bisa coba tampilkan ya, karena kita lagi nggak ada Spring-nya nih di kelas di PPT kita. Ya. Tapi mungkin kalau sudah mengeksplor ya Bapak nanti dikasih tahu. Silakan Bunda Maria. Pertanyaan berikutnya, misalnya kalau pertanyaannya dalam bentuk uraian atau esai, apa bisa kita minta jawaban pada siswa dengan menjawab mengirimkan gambar atau dengan cara lain seperti pengetikan untuk matematika tanpa mengirim gambar jawaban? Menjawab matematika ini kayaknya gimana? Jawaban uraian tanpa mengirim gambar bisa pakai itu. Maksudnya Teteh mereka soalnya uraian, tapi jawabannya oleh siswa dalam mengirim gambar. Oh, bisa. Berarti Bapak Ibu kasih dulu soalnya. Terus suruh jawab di buku kan, suruh jawab di buku, terus suruh kirim gambar menggunakan Upload Image. Seperti upload mengisi image, foto ya. Tadi ya? Iya. Iya, itu. Mengisi foto seperti tadi. Nah, itu ya. Biasanya Pak Abdurrahman tuh meminta murid-muridnya mengupload jawaban soal matematik yang sudah diberikan lalu dikirimkan mulai ke class point-nya menggunakan Upload Image. Iya. Bunda Maria kayaknya di Bunda kelewat ya, ada dari Pak Ari nih. Apakah partisipan yang bisa ditampilkan di leaderboard hanya 6 partisipan? 20. Yang jelas tahu saya 20 ya Bapak. 20, setelah dikirim ke Excel itu nanti bisa semuanya. Hanya mungkin karena laptop ya, karena laptop kan biasanya itu tampilnya hanya separuh dari 20, kayaknya 10 katakan seperti itu. 10, tapi kalau kita di scroll itu yang tampil di situ 20. Tapi untuk semuanya diekspor ke Excel itu bisa. Itu untuk jawaban siswa yang mengerjakan. Ya. Silakan Bunda. Apakah mengupgrade ClassPoint ke program itu gratis atau berbayar Teh? Kalau upgrade ke Pro bisa gratis, bisa berbayar. Kalau gratis seperti ini, Bapak Ibu dapat ClassPoint trial 1 bulan. Oh, nanti 3 bulan itu berarti kan dapat upgrade-nya gratis ya. Tapi setelah upgrade yang 3 bulan atau 1 bulan berakhir ya, kembali ke basic ya, kembali ke yang trial seperti itu. Menyambung pertanyaan nih, untuk yang berbayar berapa? Trial maksimal itu hanya 25 orang yang bergabung.
Kalau Pro bisa 200 ya Bapak Ibu, bedanya yang Tile itu hanya 25%, kalau yang Pro itu bisa 200. Itu Teh, tadi dilanjutkan sama Bunda Maria, itu berapa Teh? Harganya berapa kalau untuk Pro? Boleh disebut, emang boleh disebut di sini? Nah, kalau boleh disebut, saya sebut. Kalau Bapak Ibu ke webnya, enggak, maksudnya kita juga enggak nambah-nambahin. Kalau Bapak Ibu ke webnya Kaspoin, di sana tertera $90 setahun. Kalau dikonversi ke rupiah itu Rp1.560.000. Kalau mahal ya Bapak Ibu ya, tapi setahu saya tadi pagi Mbak Tia ngasih harga spesial. Nanti kalau yang mau ke Pro itu ada di harga Rp333.000. Tapi Bapak Ibu japri ya, karena nggak bisa lewat, kalau lewat web Rp1.560.000. Nanti saya kasihkan nomor rekening dari Kaspoin Indonesia, jadi Bapak Ibu transfernya langsung ke Kaspoin Indonesia, tidak ke saya hanya menyambungkan saja bahwa ada harga spesial di Rp333 per tahunnya. Begitu Bunda. Oh, oke. Jadi kalau ada yang mau upgrade ke Pro terus berbayar, nanti segera hubungi Teteh saja ya. Ya, karena nanti saya ketika udah japri ke saya pasti kasihkan nomor rekening Kaspoin Indonesia, tidak rekening saya. Kalau rekening saya nanti dipakai belanja deh. Ya. Dikasihkan. Ini tadi ada pertanyaan Bunda Maria. Bisakah Kaspoin dilaksanakan dengan via classroom dengan cara dijadwalkan? Nah itu. Kalau gabung dengan classroom. Oke. Saya pikir kalau itu bisa-bisa saja, karena Kaspoin, kalau Kaspoin kan tinggal kita membukanya saja, membuka dari Kaspoin yang kita sudah buat, kita jadwalkan. Nah, namun mungkin ini yang saya alami itu. Ketika saya merubah Kaspoin saya sedikit, kemudian saya save lagi, itu kodenya akan berubah lagi. Jadi alangkah baiknya kalau menurut saya, mungkin untuk di Google Classroom itu sudah dijadwalkan, kemudian Bapak itu membuat Kaspoinnya, untuk Kaspoinnya sampai desainnya sudah selesai, baru kemudian di save itu, nah baru diberikan ketika mau kegiatan tersebut. Jadi saya kok belum pernah ya itu untuk di apa? Kalau kayak ini kan pertanyaannya mengarah ke kayak krisis ya, dibikin dulu ya, terus nanti kapan dikerjakan. Setahu saya Kaspoin belum bisa seperti itu Bapak Ibu, karena ini kan real time ya, jadi Bapak Ibu buka, anak-anak buka, dikerjakan begitu ya. Kalau seperti krisis kan bisa mode PR ya Pak ya, atau Bapak Ibu yang lain mungkin pernah menggunakan krisis gitu ya, dengan mode PR anak-anak bisa membukanya kapanpun. Tapi kalau Kaspoin rasanya belum bisa ya Pak ya, karena dia real time, gurunya buka, muridnya buka, langsung mengerjakan selesai ya. Gitu ya. Jadi ya, seperti itu jawabannya Bunda Maria. Jadi gitu, kayaknya lebih cocok kalau dengan Google Meet atau dengan Zoom dipadukan ya. Jadi atau karena ada kasus begini Bunda Maria, dia nggak pakai Zoom, dia nggak pakai Gmeet, dia hanya WA. Jadi ada ibu siapa ya dulu, jadi perintahnya ke murid-muridnya lewat WA. Anak-anak silakan ke browser, buka classpoint.app, masukkan kode kelasnya ini. Ibu akan mulai ya di slide pertama. Nah, pada join dong. Ada join. Nah, udah selesai. Ayo sekarang masuk di slide kedua. Itu bisa lewat WA, bisa, walaupun pakai Zoom atau Gmeet. Bapak Ibu bisa mensiasatinya seperti itu. Jadi kasih perintah dulu di grup WA-nya. Ayo anak-anak ke browser ya. Ibu tunggu nih berapa menit misalnya. Anak-anak join
di classpoint.app masukkan kode kelasnya. Sudah semua kan pasti di grup pada komen ya Bun ya. Udah gitu. Nah terus barulah kita slideshow tuh PPT kita. Jawabnya soal pertama, soal kedua. Begitu Bunda Maria. Tapi Tete, bagusnya itu triknya ya kalau misalkan tidak melihat layar langsung atau tidak di Google Meet. Tapi siswa kita tidak bisa lihat ya Tete, kalau hanya kita sendiri guru yang bisa melihat jawaban semua siswa. Iya, kalau tidak menggunakan online ya mau nggak mau yang hanya bisa melihat hanya gurunya. Tapi kan mensiasati ya, misalnya kita nggak punya Zoom, nggak punya Gmeet misalnya gitu ya. Nggak jadi kendala sih, lewat WA pun ternyata ada guru yang mempraktikkan itu sudah dan berhasil. Ya, itu salah satunya yang luar biasa ya Teh ya. Menyiasati ketika kita nggak bisa mengadakan pelang tatap muka virtual, tapi pembelajaran tetap berlangsung. Luar biasa, ya. Ini tadi ada terlewatkan kayaknya. Kalau menggunakan Chromebook, bisa nggak? Udah dijawab belum. Tadi nggak bisa, Bun. Belum support. Masih belum support. Belum support untuk Chromebook. Ya, tadi sudah jawab ya. Kemudian ada yang minta ke... Classpoint ada limit waktu, sudah tadi ya. Kemudian ya. Kalau bikin slide di Classpoint ada batas maksimalnya berapa banyak? Kalau yang free untuk 5 soal, kalau slide-nya sih boleh berapa aja ya Bun, tapi kalau yang free, slide soalnya hanya 5, tapi kalau yang pro tidak terbatas. Jadi cuma 5 ya kalau yang free. Ya kan malam ini sudah dibagikan kode pro, silakan Bapak Ibu pergunakan untuk 1 bulan kode pro-nya. Jangan lupa nanti itu di-share itu juga Teh untuk Nopo. Grup Facebook-nya mungkin. Oh iya. Harus share ini ya dulu. Nanti dulu nanti. Oke, Bunda Maria, kita tinggal 7 menit lagi yuk kita mau. Ini ada ini tadi, ini Pak PM. Bu Endang. Oh iya, aku lagi silakan Pak De sebelum kita berpres. Coba saya ya. Assalamualaikum Pak Puspo, di Classpoint misal tadi mau ganti lost class atau berarti katakan lost ya boleh. Kemudian apakah anggota kelasnya akan berubah jadi kosong sehingga siswa kita harus masuk lagi. Betul ya Taya. Jadi ketika memang kalau ini kan jadi web. Nah, berarti kalau internetnya mungkin tidak support ya seperti itu. Jadi biasanya kalau yang saya lihat walaupun mungkin kita sudah lost atau tidak masuk di kelas itu tadi, itu ketika kita browsing lagi itu tetap masuk di situ. Historinya masih ada. Walaupun buka. Tapi memang harus anak-anak itu kalau misalkan itu tidak ada, nggak bisa masuk lagi, ya berarti harus masuk lagi sesuai dengan prosedurnya atau itu. Jadi classpoint.app masukkan kode. Seperti itu, Bu Bunda Endang. Baik, yuk kita door press dulu yuk. Sudah 7 menit lagi, aku nanti nggak perlu door press-nya. Ya, saya siapkan dulu ya, Teh ya. Iya. Sambil menunggu door prize, mungkin bisa sambil diisi juga daftar hadirnya untuk diingatkan, untuk mengisi daftar hadir dengan penulisan nama yang benar, karena akan itu tercantum di sertifikat, begitu juga dengan email supaya terkirim dengan baik, jangan sampai dia terkirim sertifikatnya. Alamat sekolah, jadi yang semua diisi, harap diperhatikan dengan baik supaya itu yang akan nanti terdaftar atau tercantum di dalam sertifikat linknya ya. Silakan Pak Puspo untuk door prize. Ya, oke. Kita mulai. Baik, saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu, silakan. Ajak bergabung dulu Pak De beberapa menit.
ajak bergabung dulu beberapa menit, baru di let's show untuk workshopnya. Baik, baik, baik. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu yang masih belum bergabung, silakan bergabung. Ini saya lihatnya dulu, itu masih di sini aja. Masih 89, jadi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan bergabung. 89, kalau dilihat di attendant, itu 140 ya Bunda ya? Iya. 100 itu. Silakan Bapak Ibu, kita akan door prize nanti. Ada door prize, jadi insya Allah nanti kalian Bapak Ibu akan mendapatkan, tadi sudah mendapatkan free yang 1 bulan, ya, trial 1 bulan, Bapak Ibu bisa. Kalau mungkin nanti Bapak Ibu sudah masuk ikut di sini dan kebetulan kami memilih 5 yang terbaik, ya Teh ya, 5 orang terbaik. Terbaik dalam menjawab benar dan tercepat. 5 orang. Silakan Bapak Ibu. Pro 3 bulan ya untuk 5 orang. 3 bulan. Jadi gini, berarti Bapak Ibu, kalau untuk yang baru, Bapak Ibu pakai dulu yang 1 bulan. Masukkan kode pro 1 bulan, lalu Bapak Ibu menang nih, dapatkan 3 bulan. Setelah habis yang 1 bulan baru pakai yang 3 bulannya. Supaya menjadi 4 bulan. Begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi kodenya nanti ketika Bapak Ibu menang dikasih oleh Pak Deposko, simpen dulu. Ya untuk yang baru, atau kalau yang sudah pernah pakai yang pro 1 bulan, malam ini menang, berarti tinggal nanti menambahkannya. Begitu. Oke Pak, kita mulai. 95 masih ditunggu. Ini, oh iya waktunya yang ini. Bentar. Ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Siap-siap Bapak Ibu, panitia nggak usah ya, panitia nggak usah, Bunda Umi langsung boleh, panitia nggak boleh. Bukan, maaf Bun, bukan. Salah. Stop. Tunggu, keliru. Tunggu. Yang bawah. Nah, ini, mulai. Ini kompetisi kan modelnya? Ya. Berapa soal? Ade, berapa soal? 5 soal. Oke, ini baru soal pertama ya, Bapak Ibu ya. Oke, 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry. Soal kedua. Oke. Soal kedua, siap-siap. Wow. Saya matikan ya Teh ya, lupa saya tadi. Saya khawatir apa-apa. Nanti. Gak apa ya? Oh iya, musiknya. Oh musiknya, ini. Saya khawatir nanti. Oh jangan pakai musik Teh. Iya, ini makanya sudah saya matikan. Tadi lupa. Dua, satu. Soal ketiga. Yang soal ketiga. Soal ketiga, asiklah. 13 detik lagi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak-Ibu soal. Nanti pemenangnya mohon menghubungi Pak Cipo ya. Nanti akan didata nama dan email Bapak-Ibu, baru dikasih kode pro 3 bulannya ya. Soal keempat. Soal keempat, semoga aja ada yang
Aduh. Asik. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang empat selesai. Soal prima. Soal terakhir. Ayo, apa? Bu Maria mikir. Orang Bu Maria nggak boleh ikut. Saya nggak ikut, Pak Puspo. Panitia nggak boleh. Nggak boleh. Saya cuma tertawa. Panitia, kalau panitia ikut, nanti dipikirnya ini, bekerja sama. Kan biar fair, ya. Iya, benar. Biarin, ya. Panitia mah suruh mikir sendiri aja. Oke, sudah. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. 5 orang yang akan mendapat akun pro 3 bulan nanti menghubungi Pak Depuspo. Pak Depuspo nanti suruh tulis nomor HP-nya Bunda Maria. Ya. Ini leaderboard-nya langsung di leaderboard-nya ini ya, Teh? Iya. Atau ya langsung aja. Namanya yang mereka teleponan dapatnya? Woi. Woi. Dapatnya akun 6 bulan. Kayak akun upload akun 3 bulan untuk 5 orang. Kainas, oh ya, saya foto dulu ya. Nih. Ini Bunda Winarti, Bunda Winarti, Pak Sukaina, Sogelsi Paso, Bunda Julia, Bunda Hasridah. Silakan nanti menghubungi Pak Puspo ya, menghubungi Pak Puspo untuk didata nama dan emailnya nanti akan. Oh, nilainya berapa, Pak? Tadi ada yang nanya berapa nilainya, coba di insert as slide supaya muncul semua. Insert as slide. Ya, ini, Teh. Saya close ini. Ini, Teh. Ini kan di salt table dulu, salt table dulu, Pak, deh. Itu di view dulu, di view dulu. Itu ada yang nanya nilainya. Disimpan belum tadi? Itu. Ini ya? Itu yang atas, yang atas. Slot correct answer-nya udah semua. A slide? Oh, itu ya jawaban ya. Berarti di leaderboard-nya, Pak De. Oh, ini leaderboard untuk yang ini. Harusnya sih semua. Ini sudah semua, Toto. Ini sudah semua. Semuanya. Sudah semua insert ini. Insert as slide, apa enggak? Ini. Ini kan? Iya. Harusnya kan muncul itunya ya. Muncul tampil semuanya. Tampil nilainya. Ini? Bukan. Oh, peranu. So, table, Pak. Yang atas. Supaya ke Excel-nya itu loh, Pak, De. Ada soft table. Nah itu kan tadi aku bilang. Ini Bapak Ibu nilai semuanya ya. Ya. Ini yang merah-merah berarti salah. Dan ini sangat beruntung Bu ini ya. Benani Bu Hasrida. Ini betul satu ya, Teh ya. Tapi beruntung. Baik, Puspo silakan tuliskan nomor HP-nya di chat supaya Bapak Ibu sehubungi. Menghubungi Pak De Puspo bukan panitia ya, karena nanti nanti panitia juga menghubunginya Pak Puspo nanti ini. Iya. Ya. Baik, Bunda Maria demikian. Sudah, Bu. Mungkin di sebentar. Jadi yang nama-nama yang mendapat door prize ini untuk menghubungi secara langsung pada Pak Puspo. Jadi 081. Ada materinya masukkan dulu ke drive, silakan dibagikan nanti roomnya habis ini nggak ditutup dulu, tapi acaranya kita tutup dulu. Oke, sebentar tak top. Silakan Bunda Maria.
Ini kita lanjut apa saya. Nih, Teh? Kenapa? Kita lanjut all tutup attendant. Iya, udah. Kan udah selesai. Silakan. Jadi sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini, mungkin kita tetap masih mintakan satu dua kata kesimpulannya dari Puspo atau dari Teh Umi. Silakan pada Puspo. Terima kasih, Mbak Maria. Bapak Ibu yang saya hormati, yang luar biasa. Tadi sampai 140, kan ada ya, sampai 150 kalau nggak salah, dan masih bertahan. Yang terpenting di kelas poin ini, di kelas poin ini adalah salah satu apa aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang menyenangkan, karena ada beberapa fitur yang bisa digunakan, baik itu untuk ulangan, ya, ulangan harian, ulangan apa semester, bahkan bisa kemudian bisa ketika kita juga ingin untuk ice breaking. Semuanya yang jelas dalam aplikasi bentuk apapun itu punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, kalau saya, apapun bentuk aplikasi yang kita pergunakan, kalau kita bisa menggunakan dengan bijak sesuai dengan kondisi yang kita punya, saya yakin luar biasa kita, teman-teman kita, dan siswa-siswa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Kelor yang sudah bisa, yang sudah mengundang saya untuk membagikan ilmu yang sedikit ini. Terima kasih, Bunda Maria. Terima kasih, Pak Puspo. Terima kasih, Teh Umi. Jadi puji syukur kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kita tiba di penghujung acara webinar kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh panelis, seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Kemudian untuk sertifikat sebelum tutup, nanti bisa dihubungi ke panitia jika ada yang misalkan tidak dapat sertifikat. Kemudian ada grup untuk bergabung di Kelor. Sudah ada di dalam chat. Begitu juga dengan presensi, diingatkan jangan dilupa kembali. Jadi untuk itu saya mewakili Kelor, mohon maaf atas segala kekurangan pada malam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada saat ini bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk perkembangan kita sebagai guru-guru yang selalu berinovasi. Jadi dengan ini, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Jadi dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Maria, terima kasih Kanetia. Terima kasih.